Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Endah Yuliana Lestari, NIM 7119077 dari kelas 2B BGSD UIS. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman membuat salah satu media pembelajaran pernapasan secara sederhana. Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran. Nah, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran ini yaitu diantaranya ada botol yang sudah dibagi menjadi dua, dipotong menjadi dua seperti ini. Lalu beserta tutupnya yang sudah dilubangi, dua buah sedotan. Selanjutnya yaitu ada tiga buah balon seperti ini dan selotip. Untuk langkah pertama yaitu kita rekatkan antara sedotan dengan ini balon menggunakan selotip. Nah, untuk langkah kedua yaitu setelah kita rekatkan, nah kita rekatkan dua sedotan ini bisa menggunakan selotip atau dengan menggunakan double tip. Untuk langkah ketiga yaitu setelah direkatkan antara sedotan dengan balon tadi, yaitu jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya akan kita masukkan ke dalam botol seperti ini, lalu kita tutup. Oke, untuk langkah terakhir, satu balon tadi sisanya kita gunting bagian tengahnya. Nah, jadinya akan tampak seperti ini. Nah, bagaimana? Cukup mudah bukan untuk membuatnya?